Hey guys, pengen punya server Minecraft online 24 jam gratis? Tonton video ini sampai habis ya. Hey guys, ketemu lagi sama Papa Alsa. Di postingan komunitas ini banyak yang vote tutorial membuat server terbaru. Nah, sesuai janji guys, ini dia tutorialnya. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, subscribe dulu dan tekan belnya biar server buatan kalian berhasil, oke? Jadi pertama kalian ambil HP dulu, terus kalian buka browser. Di sini kalian ketik hokus.me dan enter. Nah, nanti akan muncul website Hokus. Websitenya kayak gini. Nah, apa itu Hokus? Hokus adalah layanan hosting Minecraft server online 24 jam dengan menggunakan sistem smart hibernasi secara gratis, guys. Ya, betul, gratis. Terus fiturnya apa aja? Langsung aja kita lihat ke bawah. Fitur yang pertama itu adalah 100% gratis selamanya, guys. Wow. Terus yang kedua bebas nge-lag dan servernya 24 jam. Ini bisa 24 jam karena menggunakan sistem smart hibernasi. Terus komunitasnya keren dan customer service-nya juga bersahabat, guys. Nah, ini beneran, guys. Jadi akun Papa Alsa itu kena suspend gara-gara bikin dua akun untuk ngerekam tutorial ini. Terus minta tolong sama customer service-nya dan dilayani dengan baik, guys. Akhirnya akun Papa Alsa kembali dengan normal. Nah, jadi kalian harus punya satu akun aja ya, guys. Nggak boleh dua ya. Kalau lebih dari satu, kena suspend. Fitur yang kelima, bisa pakai custom plugin. Dan fitur yang keenam itu mudah digunakan. Oke, keren kan guys? Nah, kalau gitu kita langsung aja ke bawah. Kemudian kalian klik Join Us Now. Terus akan muncul halaman sign in kayak gini guys. Ini kalau yang udah punya akunnya, kalian tinggal sign in aja. Kalau yang belum, kalian harus sign up dulu. Oke, sekarang kita sign up dulu. Kita klik di sini. Nah, terus muncul halaman pendaftaran. Ya udah, kita isi dulu guys. Username, email, sama passwordnya ya. Passwordnya dua kali ya guys. Kalau udah, sekarang kita klik sign up. Dan muncul halaman ini guys. Di sini katanya pendaftaran sudah sukses dan kita harus melakukan aktivasi lewat email yang dikirim sama Hokus. Ini dikirim ke email yang kita daftarin tadi ya guys. Dan katanya di sini kalau nggak ada di inboxnya, kalian bisa cek di spam mail. Dan kalau kalian ternyata belum terima email ini selama 10 menit, kalian bisa hubungi customer service. Oke, jadi sekarang kita buka emailnya dulu guys. Mudah-mudahan ada ya. Nah, ini dia email dari Hokus. Yuk kita buka. Isinya kayak gini guys. Seseorang kayaknya kamu melakukan pendaftaran di Hokus. Klik di sini untuk aktivasi akun. Kalau bukan kamu, abaikan email ini. Ini dari tim Hokus, gitu katanya. Langsung aja guys, kita klik di sini untuk aktivasi. Bukannya pakai Chrome ya, karena tadi Papa Alsa daftarnya pakai Chrome. Oke, berhasil dan kita sudah masuk ke websitenya Hokus lagi, guys. Nah, di sini adalah dashboardnya dan dashboard ini masih beta katanya. Nah, di dashboard ini kalian bisa lihat resource apa aja yang kita dapat, guys. Dari memorinya 4 GB, storage-nya 8 GB, core-nya 0,85, servernya 0/2. Nah, ini artinya kita bisa bikin 2 server, guys. Wow. Kemudian ada coins, database dan extra port. Kemudian tier-nya free, dan tier free ini selamanya guys, tanpa kadaluarsa. Wow! Oke, sekarang kita langsung aja buat servernya guys. Kita klik di sini. Kemudian klik create server. Terus muncul halaman pembuatan server. Kita isi dulu guys, nama servernya. Server Papa Alsa namanya Grompayang. Kemudian kita pentokin memorinya 4 GB. Terus storage-nya kita pentokin ke 8 GB. Dan core-nya kita pentokin ke 0,85 guys. Tadi kan kita dapat resource-nya segitu tuh. Sayang-sayang kalau nggak dipakai guys. Jadi kita pentokin aja ya. Nah, resource ini kalian bisa ubah nanti setelah servernya jadi guys. Oke, sekarang kita pilih tipe servernya guys. Di sini bisa untuk Minecraft Java dan Minecraft Bedrock atau MCPE.
Ini tergantung kalian mainnya di mana, di Java atau di Bedrock. Nah, kalau Papa Alsa mainnya di Bedrock atau MCPE. Dan untuk di Bedrock atau MCPE ada dua pilihan server, Pocket Mine MP, ini bisa pasang plugin, atau yang Vanilla. Papa Alsa lebih suka yang Vanilla guys, kayak es krim gitu deh. Nah, untuk versinya gimana? Versi server di sini ngikutin versi official guys. Jadi pas video ini dibikin, versi officialnya itu baru aja diupdate ke 1.18 hari Selasa kemarin. Untuk yang versi beta atau yang bajakan, nggak tahu deh guys, bisa atau nggak. Tapi sih kayaknya nggak bisa ya. Oke, kita lanjutin dulu guys. Sekarang kita pilih lokasi servernya. Di sini ada tiga pilihan, Jerman, United Kingdom, United States. Papa Alsa pakai yang United States. Kalau udah, sekarang kita klik create. Tunggu sebentar. Oke, ini dia servernya sudah berhasil dibuat. Terus kita kebawahin. Kita manage dulu guys servernya. Dan error guys. Katanya disuruh tunggu sebentar, servernya masih diinstal. Ya udah, kita tunggu dulu guys. Oke, kita udah nunggu 1 menitan, sekarang kita coba lagi manage servernya guys. Nah, bisa guys. Sekarang kita kebawahin dulu. Dan di sini ada pengingat guys, kalau kalian itu harus login ke website Hokus minimal 1 bulan sekali. Kalau enggak, server kalian bakal di-terminate atau dihapus. Nah, peraturannya gitu ya guys. Di sini kalian bisa lihat info servernya, namanya Grompayang, alamat servernya ini, kemudian portnya yang ini guys. Statusnya masih offline, memory, storage, dan CPU-nya bisa kelihatan di sini ya. Oke, sekarang kita start server, dan kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini udah online ya guys. Sekarang kita cek dulu versinya, kita katasin dikit. Nah, di sini kalian lihat versinya 1.18 guys. Jadi ngikutin versi official. Untuk versi beta dan versi bajakan ini nggak tahu guys, bisa atau nggak. Kayaknya sih nggak bisa guys. Ya udah, sekarang kita turunin lagi. Terus kita lihat server started. Kalau udah online kayak gini, sebenarnya kalian bisa langsung masuk ke servernya guys. Nah, tapi Papa Alsa bakalan coba fitur hibernasinya guys. Jadi katanya itu kalau nggak ada yang main dalam beberapa waktu, servernya nggak mati, tapi hibernasi atau tidur. Pas lagi tidur, begitu ada yang join, servernya akan bangun otomatis, guys. Jadi sekarang kita akan coba fitur itu ya, guys. Kita tunggu dulu sampai servernya hibernasi dulu. Oke, kira-kira 5 menitan, ini servernya udah hibernasi atau tidur, guys. Sekarang kita akan coba masuk pakai HP Mama Alsa. Nah, ini udah kebuka Minecraft-nya Mama Alsa. Sekarang kita klik play. Kemudian ke server. Terus ke bawahin. Dan add server. Nah, di sini kita masukin nama servernya tadi, Grompayang. Kemudian alamat servernya diisi. us1.hokus.me. Portnya kita ketik 13095. Ini sesuai sama yang ini ya, guys. Kalau udah, kita save. Sekarang kita cek servernya. Di sini tulisannya 0 per 10 pemain, guys. Ini padahal servernya lagi hibernasi atau lagi tidur, guys. Tapi kedetek 0 per 10 pemain. Wow. Sekarang kita coba join servernya. Dan kita tunggu dulu sebentar. Dan munculnya kayak gini, guys. Di sini katanya kita suruh tunggu beberapa menit, terus kita coba lagi, guys. Dan kalau kita lihat di sini, servernya bangun, guys. Dan kita tunggu dulu sebentar. Dan ini udah started, guys. Nah, ini jadi pas servernya lagi tidur, terus ada pemain yang mau masuk, servernya otomatis bangun, guys. Wow. Ya udah, kita coba masuk lagi, guys. Kita tunggu sebentar. Kita klik servernya. Dan klik join server. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kelihatan tulisan anak lucu connected ya. Dan oke, berhasil guys. Kita udah masuk ke dalam servernya guys. Ini kayak gini ya servernya ya. Kita jalan-jalan dulu sebentar. Dan kalau kita lihat di sini anak lucu itu bukan operator ya guys. Coba ya kita lihat ya. Tuh, masih member guys. Nah, supaya jadi operator, kita balik lagi ke konsol server. Terus kita ketik di sini guys.
OP nama pemain. Jadi ketiknya OP anak lucu. Kalau udah, kita enter. Nah, anak lucu udah jadi OP, guys. Sekarang kita cek di gamenya apakah benar Mama Alsa udah jadi OP atau belum. Dan oke, guys. Mama Alsa udah jadi OP ya. Oke, berhasil, guys. Grompayang. Oke, guys. Itu aja tutorial dari Papa Alsa. Dan buat kalian yang pengen masuk server Grompayang, silakan aja di-add servernya di sini, guys. Dan jangan lupa cek video lainnya di sini ya, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu videonya. Bye.